Lalu, yang bagian pokok yang ketiga atau bagian yang keempat adalah Santo Yosef mendidik dalam diam. Apa fakta yang bisa kita temukan dalam kitab suci? Santo Yosef sungguh amat pendiam, sudah sungguh sangat pendiam. Lagi. Ia adalah tokoh penting dalam Perjanjian Baru, meski tanpa kata boleh dikatakan tokoh yang sangat penting dalam Perjanjian Baru. Dari mana kita tahu tokoh penting? Karena disebut dalam kitab suci Perjanjian Baru bahwa... Yusuf adalah suami Maria. Injil tidak mencatat sepatah kata pun yang diucapkan oleh Yusuf. Tidak ada satu kata pun. Maria masih ada beberapa kata. Santo Yusuf tidak ada. Sama sekali. Bahkan dalam kitab suci, kita melihat bahwa bagaimana kemudian Yusuf itu berusaha melakukannya dalam diam. Ya bermaksud menceraikannya dengan diam. Tentu kisah ini ketika dia tahu bahwa Maria itu sudah mengandung sebelum mereka menikah secara resmi boleh dikatakan mengandung dari roh kudus maka dia berusaha menceraikannya diam-diam lalu ketika mendengar mimpi bahwa membawa anak ini kembali ke mesir dia diam saja pokoknya dilakukan menarik sekali pribadi yang satu ini ya kalau kita mau melihat bagaimana Santo Yosef mendidik dan yang sangat terkenal adalah ketika pada Yesus umur 12 tahun ketika hilang di Yerusalem lagi-lagi kita kembali ke kisah itu Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah bapakku? Pada waktu itu pun, dialog itu, Santo Yusuf tidak mengeluarkan satu kata pun. Dasyatnya di situ, tidak ada satu kata pun." Bahkan dikatakan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, itu keterangan tentang Maria. Tapi Santo Yusuf tidak ada. Tapi yang menarik adalah dikatakan bahwa pada kisah selanjutnya, bab 51, ayat 51 tadi dan ayat 52 dari kisah ini, dikatakan bahwa anak itu bertambah semakin besar, semakin berhikmat, dan semakin dikasih Allah dan manusia. Luar biasa Santo Yusuf ini mungkin kalau para pendidik zaman sekarang atau orang tua zaman sekarang mendengar seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Santo Yusuf, mungkin tensinya langsung naik cepat-cepat. Setidaknya pasti berkata banyak. Atau kalau kisah ini misalnya kisah yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin setelah Yesus pulang dari Yerusalem sampai di rumah sudah banyak kata-kata keluar dari Santo Yusuf. Kamu jangan gitu ya, jangan gitu, yang gini jangan gini. Tapi dalam kitab suci tidak ada satu kata pun keluar dari Santo Yusuf. Hanya dikatakan anak itu semakin bertambah besar, semakin berhikmat, dan dikasih alat dan manusia. Ini ya, Yusuf juga diam terhadap perkataan dan perilaku Yesus di bait Allah. Semua dia lakukan dalam diam. Mungkin kalau kita bandingkan peristiwa ini dengan peristiwa kita sekarang, kita cenderung ya kalau mendidik anak itu cenderung lebih banyak kata. Kayaknya kalau kita tidak bicara satu dua kata satu hari itu kayaknya dunia ini akan kiamat. Tapi kalau kita mau belajar dari Santo Yusuf sebagai sosok pendidik. Pembuat Yesus bertumbuh menjadi sosok pribadi yang baik, yang luar biasa, tapi dia mendidik dalam diam. Mungkin ini salah satu metode yang bisa ditawarkan kepada kita bagaimana kita harus menjadi seorang pendidik. Seringkali zaman sekarang ini kata-kata tidak lagi mempunyai kuasa tapi lebih berkuasa perbuatan dan tindakan konkret. Yosef adalah sosok seorang pelaku. Dia membiarkan tindakan-tindakannya berbicara mengenai dirinya. Dia pelaku, tidak banyak omong dia ini. Tapi dia membiarkan apa yang saya lakukan ini berbicara tentang dirinya. Dia merasa puas kalau dapat mengerjakan apa yang harus dikerjakan olehnya, yaitu melakukan kehendak Allah. Jadi menjadi seorang pendidik yang paling utama adalah ini. Tindakannya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Ini tidak gampang ya. Kata bicara itu seringkali kita langsung kaitkan dengan mulut. Bicara tanpa mulut. Ternyata bisa seperti yang dilakukan oleh Santius. Tindakan-tindakannya berbicara mengenai dirinya. Yohanes Paulus kedua mengatakan, menegaskan dalam artikel yang ke-8, Redentoris Custos, Yusuf adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengawas kelahiran Tuhan, orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga Allah yang ditakdirkan masuk ke dunia sesuai dengan rencana ilahi dan hukum manusia. Maka dikatakan semua yang disebut kehidupan pribadi Yesus yang tersembunyi dipercayakan kepada Santo Yusuf. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu sebelum umur 30 tahun dia tidak muncul ke publik. Boleh dikatakan itulah hidup yang tersembunyi dari Yesus. Dia hanya muncul ketika dia masih bayi, lalu kemudian setelah umur 12 tahun sekali, setelah itu dia tersembunyi. Lalu nanti ketika dibaptis di sungai Yordan. Jadi mau dikatakan oleh Yohanes Paulus kedua bahwa semua yang disebut tentang kehidupan Yesus yang tersembunyi, kehidupan pribadi Yesus, itu dipercayakan kepada Santo Yusuf. Jadi masa-masa Yesus sebelum berkarya itu sudah dimatangkan ada dalam didikan Santo Yusuf. Boleh dikatakan 30 tahun bagaimana Yusuf mendidik Yesus menjadi pribadi sebelum dia kemudian dibaptis di Sungai Yordan dan tampil sebagai sosok Mesias yang mewartakan kerajaan Allah. Jadi ini yang ditegaskan di sana. Meski pendiam dan tanpa suara, Santo Yosef menyuarakan semuanya lewat semua yang diperbuatnya. Wah, ini menarik juga. Jadi menyuarakan semuanya lewat semua yang diperbuatnya. Jadi perbuatan kita itu bersuara lebih kencang daripada kata-kata. Kalau kita menjadi seorang pendidik rupanya demikian. Perbuatan itu berbicara lebih kencang, lebih keras daripada kata-kata. Santo Yosef menunjukkan hal itu. Maka ini yang dikatakan, terutama memahami perannya dalam mendidik dan mendampingi Yesus. Maka saudara-saudari, kalau kita sedikit melihat bagaimana sosok Santo Yusuf ini mendidik, kita mungkin bisa belajar banyak hal dari sini. Entah mendidik anak-anak kita. Banyak anak kemudian menjadi stres karena terlalu banyak kata-kata dia dengar dari ibunya, dari bapaknya, tapi kata-kata itu hanya membuat mereka pusing, tidak bertumbuh apa-apa. Tapi ternyata, ternyata perbuatan itu lebih bersuara lebih kencang daripada hanya sekedar kata-kata. Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 18 Desember 2005 setelah doa Angelus mengatakan refleksinya demikian. Marilah kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh keheningan Santo Yosef. Di dunia yang seringkali terlalu berisik, yang tidak mendorong permenungan atau mendengarkan suara Tuhan, kita sangat membutuhkannya. Jadi Paus Benediktus mau mengajak kita untuk melihat sosok Santo Yosef yang sangat hening ini dalam melakukan hal-hal yang mulia yang luar biasa pun dia lakukan dalam keheningan. Maka umat diajak untuk melihat keheningan Santo Yosef ini dalam mendidik entah di sekolah, entah sebagai formator mungkin, apapun itu. Keheningan itu menjadi hal yang paling utama. Karena di sanalah seorang pendidik mampu mendengarkan suara Tuhan. Lalu Santa Teresa dari Avila ini hanya menegaskan betapa memang keheningan itu diamnya Santo Yosef itu memang diam yang menjadi menjadikan dia sangat dekat dengan Tuhan. Baiklah mencari kesunyian yang lebih besar agar memberi kesempatan bagi Tuhan dan memperkenankan dia melakukan karyanya dalam diri kita. Jadi Santo Yusuf ketika mendidik Yesus, dia banyak diam karena apa? Karena membiarkan Allah melakukan karyanya di dalam dirinya. Maka kadang-kadang kalau kita terlalu banyak omong, terlalu banyak ini mendidik anak-anak kita atau mendidik di sekolah, kita tidak memberi kesempatan Allah berkarya dalam diri kita. Tapi Santo Yosef memberikan teladan yang sangat istimewa itu. Ada satu ungkapan yang menarik hanya untuk menegaskan, menolong kita memahami diamnya Santo Yusuf dalam mendidik. Singa ditakuti karena diam. Sedangkan anjing dijadikan mainan karena ia menggonggong. Jadi Santo Yusuf ini justru semakin mengagungkan karena dia mendidik Yesus dalam diam selama 30 tahun itu. Dalam arti keheningan dirinya itu membuat dia dihormati, diagungkan di atas pendidik-pendidik yang lain. Singa ditakuti karena diam. Sedangkan anjing dijadikan mainan karena ia menggonggong. Semakin kita banyak bicara kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, semakin terlalu banyak kata-kata, kita menjadi kehilangan kewibawaan sebagai seorang pendidik. Baik, terakhir sebagai penutup, ada beberapa hal tentu hanya rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan pada bagian-bagian yang awal. Yang pertama harus kita sadari dan harus kita ingat adalah bahwa Yesus bertumbuh di tangan Santo Yosef. Semua hidup pribadi Yesus yang tersembunyi selama 30 tahun itu ada dalam kuasa atau ada dalam tanggung jawab Santo Yosef. Maka adalah kesalahan besar berpikir bahwa Yosef tidak melakukan apa-apa dalam pertumbuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ini kita tidak boleh naif kemudian berpikir bahwa Yesus, ya, semua yang keutamaan yang ada pada Dia, datang begitu saja. Tentu tidak, kesalahan besar berpikir bahwa Yosef tidak melakukan apa-apa dalam pertumbuhan Yesus. Yosef mendidik bukan anaknya. Ini yang saya katakan tadi: Dia hanya adalah bapak pengasuh, dan banyak pendidik adalah mendidik yang bukan anaknya. Bahkan, kalau kita, anak-anak kita sendiri pun, itu bukan anak kita. Mereka adalah milik pusaka Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bagaimana mendidik anak-anak yang bukan anak kita, bahkan jika mereka anak kita, mereka juga bukan anak-anak bukan anak kita. Tapi lebih dari itu adalah mereka anak-anak Tuhan, milik pusaka Tuhan. Sebagai pendidik, kita harus memperhatikan tiga dimensi pendidikan Kristiani, yakni bertambah besar, penuh hikmat, dan dikasih Allah oleh manusia. Jadi, pendidikan Kristiani itu harus bermuara, boleh dikatakan menyentuh tiga aspek ini. Jadi kalau kita mendidik tidak boleh hanya mendidik yang penting sehat, pintar, ndak? Tapi menyangkut hikmat. Hikmat itu tahu yang benar dan yang tidak, lalu kemudian pengetahuan tentang Allah, tentu dalam hidup beriman. Yang ketiga, kita harus mendidik agar mereka takut pada Tuhan, bukan takut pada diri kita. Seorang pendidik mendidik anak-anak bukan untuk supaya dia ditakuti. Anak didikmu anak-anakmu tidak butuh banyak kata-kata. Mereka butuh perbuatan dan teladan. Apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia itu moh? Menurut Romo kira-kira nilai-nilai apa aja sih yang Santo Yosef tanamkan dalam diri Yesus kecil? Apakah nilai-nilai yang yang Yesus miliki bukannya karena sifat kealahannya, ya moh?